7 fakta orang stres. Pertama, perubahan pola makan. Orang yang stres cenderung mengalami perubahan dalam pola makan mereka. Beberapa orang mungkin kehilangan nafsu makan sepenuhnya, sementara yang lainnya justru mungkin merasa lebih lapar dan cenderung makan berlebihan. Kedua, insomnia atau tidur berlebihan. Stres bisa menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia, di mana seseorang sulit tidur atau bangun-bangun di tengah malam. Namun, di sisi lain, beberapa orang justru mengalami tidur berlebihan sebagai respons terhadap stres yang mereka alami, dengan menghabiskan lebih banyak waktu di tempat tidur. 3. Mengalami kesulitan konsentrasi. Ketika seseorang stres, fokus dan konsentrasinya seringkali terganggu. Ini bisa membuatnya sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran yang jernih dan fokus yang baik. 4. Perubahan mood yang tiba-tiba. Stres dapat menyebabkan perubahan mood yang cepat dan tiba-tiba. Seseorang yang stres mungkin terlihat lebih mudah tersinggung, mudah marah, atau bahkan menangis tanpa alasan yang jelas. 5. Peningkatan sensitivitas terhadap suara atau cahaya. Beberapa orang mengalami peningkatan sensitivitas terhadap stimulus lingkungan seperti suara atau cahaya saat mereka stres. Hal ini dapat menyebabkan mereka merasa mudah terganggu atau bahkan kesulitan untuk berada di lingkungan yang ramai atau bercahaya terang. 6. Gejala fisik yang muncul. Stres tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan mental, tetapi juga dapat menyebabkan gejala fisik seperti sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan, atau bahkan tekanan darah tinggi. 7. Perubahan dalam perilaku sosial. Orang yang stres mungkin cenderung mengisolasi diri dari teman dan keluarga mereka, atau sebaliknya, mereka mungkin mencari dukungan sosial yang lebih besar. Perubahan ini tergantung pada cara individu mengatasi stres mereka.